Cara penularan kencing nanah atau gonore. Kencing nanah atau gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang paling sering terjadi. Gejalanya cukup jelas, tetapi beberapa orang mengalaminya tanpa gejala. Bagaimana cara penularannya? Gonore disebabkan oleh bakteri yang disebut Neisseria gonorrhoeae. Orang yang terkena gonore umumnya tertular pertama kali karena kontak dengan orang yang terinfeksi saat melakukan hubungan seksual melalui vagina, oral, anus. Sedangkan kontak non-seksual terjadi pada ibu hamil yang terkena gonore kemudian menularkan pada anaknya saat proses persalinan. Bakteri ini masuk melalui lapisan dalam uretra, saluran kemih, leher rahim, rektum, jalur usus besar ke anus, dan tenggorokan atau bagian putih mata konjungtiva. Gonore bisa menyebar melalui aliran darah ke bagian tubuh lainnya, terutama kulit dan persendian. Pada wanita, gonore bisa naik ke saluran kelamin dan menginfeksi selaput di dalam panggul sehingga timbul nyeri panggul dan gangguan reproduksi. Gejala kencing nanah pada wanita. Gejala awal kadang-kadang sangat ringan hingga keliru dengan infeksi kandung kemih atau infeksi vagina. Gejala bisa meliputi sering buang air kecil dan sakit anus, gatal, nyeri dan terjadi pendarahan. Cairan vagina abnormal. Alat kelamin terasa gatal. Perdarahan haid tidak teratur. Perut bagian bawah terasa sakit. Kelenjar bengkak dan nyeri pada pembukaan vagina, kelenjar Bartholin. Gejala kencing nanah pada pria. Gejala biasanya cukup jelas, tetapi beberapa orang mengalami gejala ringan atau tanpa gejala, dan tanpa disadari dapat menularkan infeksi gonore untuk pasangan seksnya. Gejala bisa meliputi cairan penis abnormal, terlihat seperti susu pada awalnya, kemudian kuning, lembut, dan berlebihan, kadang-kadang darah kebiruan, sering buang air kecil dan sakit anus, gatal, nyeri dan terjadi pendarahan. Yang jarang terjadi, sakit tenggorokan dan penyakit mata menular. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?